Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan bahas bocoran update terbaru Free Fire lagi nih guys. Nah, bocoran kali ini itu berhubungan sama ini, dia adalah Royal terbaru. Di sini ada bundle Digital Desert dan juga Glow Wall ini guys. Kedua skin ini menurut saya keren banget sih guys. Desainnya saya suka banget, apalagi bundlenya ini ya guys. Terus Glow Wall-nya juga tuh keren ya guys. Nah, jadi bocoran yang bakal kita bahas kali ini itu masih berhubungan sama kedua item ini ya guys. Jadi bocorannya itu ada skin katana dan juga skin senjata terbaru nih guys. Oke, buat kalian penasaran, tonton videonya sampai selesai. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang. Nah, oke guys, sekarang kita langsung aja ke bocorannya. Nah, ini dia guys, yang pertama ada skin katana Pixel Fun terbaru nih guys. Skin katananya tuh keren banget sih menurut saya guys. Jadi bentuknya tuh kayak dua dimensi gitu sih ya guys. Dan efeknya tuh kotak-kotak kayak gini, karena memang namanya sendiri Pixel Fun ya guys. Jadi efeknya tuh ya kotak-kotak gini guys, kayak gambar pixel gitulah ya pokoknya. Nah, menurut kalian gimana nih guys, skinnya keren atau enggak? Terus perpaduan warna antara kuning dan juga warna ungu, biru dan warna lainnya itu keren banget sih guys. Dan sampai sekarang tuh saya belum punya skin katana ya guys. Semoga skin katana ini besok keluar di server Indo, dan doain saya supaya bisa dapetin skin katana ini ya guys. Nah, kalian pengen dapetin skin katana ini atau enggak nih guys? Menurut kalian skin katananya keren atau enggak nih? Saya yakin banget sih guys, skin katananya ini gak lama lagi bakal keluar juga di server Indo. Karena bundle yang ini dan juga glow wallnya itu udah lebih dulu keluar di server Indo, walaupun gak barengan sama skin katananya ya guys. Kalau di server ini, semua skinnya tuh keluar di event Lucky Royal, kalian bisa lihat di sini guys. Nah, kalau di server Indo mungkin lebih pinter lah ya guys. Jadi kalau eventnya dipisahkan bakal lebih untung ya, ketimbang kalau digabung kayak gini nih guys. Jadi memang server Indo tuh lebih pinter lah pokoknya guys, cari untung ya. Jadi kita tunggu aja skin katana Pixel Fun-nya ini keluar di server Indo ya. Karena bentuknya yang unik ini saya pengen banget sih dapetinnya guys. Entah kalau kalian gimana nih. Nah, di bocoran yang selanjutnya, seperti janji saya di awal tadi, ada skin UMP terbaru nih guys. Kali ini namanya tuh Digital Desert nih guys. Ini masih ada hubungannya sih sama keempat skin ini ya, dari bundle, glow wall, katana dan juga skin UMP Digital Desert ini guys. Dan yang gak kalah kerennya lagi, skin UMP nya ini punya statistik yang OP banget sih, karena ada rate of fire dan juga reload speed. Rate of fire nya itu plus 2 dan reload speed nya plus 1 nih guys. Magazinnya minus 1 ya, tapi nggak masalah sih kalau magazinnya dikurangin. Yang penting ada tambahan rate of fire dan juga reload speednya juga ditambah nih guys. Ini tambah OP banget sih. Dan saya tuh termasuk player yang sering banget pakai UMP. Jadi saya pengen banget sih dapetin skin UMP ini guys. Walaupun ini pasti keluar di event haram, dan moga-moga aja sih nggak perlu ngeluarin banyak diamond untuk dapetin skin UMP nya ini guys. Nah, menurut kalian gimana nih guys, skin UMP nya keren atau enggak? Ini dia penampakan skin UMP nya pas kita pegang ya. Dan kalau kalian perhatikan dari efeknya, efeknya itu masih ada pixel-pixelnya gitu ya guys, sama kayak skin katananya tadi. Walaupun namanya tuh nggak pixel lagi, ini Digital Desert ya guys, tapi efeknya itu masih sama aja. Dan ternyata bundlenya juga efeknya tuh sama ya guys. Dan yang beda tuh namanya cuma ininya aja guys, skin katananya ini. Karena yang lainnya tuh namanya berhubungan sama digital gitu, dan skin katananya namanya beda sendiri, Pixel Fun ya guys. Terus ini juga jangan-jangan ada hubungannya juga. Oh, ternyata bener ya guys, emotnya ini itu ada hubungannya juga nih. Untuk emotnya itu namanya Tiswagor ya, dan kalian bisa lihat dari efeknya itu memang masih ada hubungannya dengan digital dan juga pixel ini guys. Jadi ada bundle, terus ada glow wall, ada skin katana, emot terbaru ini, dan juga skin UMP Digital Desert-nya ini. Nah, yang dua kan udah keluar di server Indo, kita tinggal tunggu aja nih guys. Tiga skin yang belum keluar nih, ada skin katana,
emot dan juga skin UMB-nya. Nah, dari ketiga skin ini, mana yang kalian pengen dapetin nih, guys? Kalau saya sih semua pengen dapetin ya. Mungkin kecuali emotnya ini sih, karena emotnya tuh kelihatan biasa aja ya, guys. Mungkin ini juga nanti bakal keluar di server Indo di event bonus top up sih, guys. Karena kalau dilihat emotnya itu tampilannya biasa aja, guys. Oh ya, tadi kita belum lihat ya untuk skin UMP-nya itu keluar di event apa nih. Nah, skin UMP-nya ternyata keluar di Faded Wheel nih, guys, barengan sama emotnya ini ya. Ini dia skin UMP-nya, jadi ada emot dan juga skin UMP nih, guys. Kita coba hapus dua item. Dan kayak biasa ya, guys, spinan pertama pasti 9 diamond. Mungkin nanti di server Indo juga skin UMP-nya itu bakal keluar di event Faded Wheel ya. Dan ini bakal jadi hadiah utamanya sih, guys. Kalau di server ini kan hadiah utamanya emotnya malahan, guys. Aneh banget ya. Ini keren banget sih skin UMP-nya ini, guys. Ya, semoga aja besok pas keluar di server Indo, kita semua bisa dapetin skin UMP-nya ini dengan 9 diamond aja ya, guys. Kalau memang keluarnya di event Faded Wheel nih, guys. Jangan sampai keluar di event haram lainnya ya. Kalau di Faded Wheel kan kita ada kesempatan untuk dapetin 9 diamond doang, guys. Nah, ini untuk skin katananya itu keluar barengan sama bundlenya. Nah, kalau di server Indo entah nanti bakal keluar di event apa, guys. Atau bakal bareng keluarnya dengan skin UMP ini di event Faded Wheel. Jadi kita tunggu aja semuanya, guys. Nah, itu dia updatean terbaru Free Fire-nya. Menurut kalian gimana, guys? Keren atau enggak? Yang paling keren sih ada skin UMP dan skin katananya ya, guys. Kita tunggu aja informasi resminya kapan kedua skinnya itu keluar, guys. Oke, guys, jadi gitu aja video kita kali ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.